Ya ini. Dari ayo. Pengikut yo ning mburi. Nah, ndak kepoko aku. Balik muni. Ayo. Monggo. Iki sampeyan. Nggih, monggo. Nggih, iki Pak Doher, kami dari Pak Mir dan pengurus Parti MPD dan terutama MPD Peduli. Rombongan sowan Pak Soeb itu salah satunya silaturahmi. Silaturahmi. Dan keduanya tuin kawili dengan teman-teman Pak Soeb dan keluarga. Dan yang ketiganya itu to the point. Itu kami dari MPD Peduli ada beberapa sedikit tulisan buat Pak Soeb. Itu ada sembako, ada seperangkat alat sholat. Barokah bermanfaat dan tentu saja juga kami pasti ada pamrihnya. Pamrih di sini untuk kebaikan bersama yaitu Pak Suef. Alhamdulillah sekarang sudah berjamaah masjid. Mudah-mudahan selalu istiqomah, bisa selalu memakmurkan masjid. Pak Lito sudah cukup. Ini ngapunten iki pelajaran yang kita sudah ketemu Pak Soeb dan mudah-mudahan bisa istiqomah selanjutnya. Sekarang mungkin Pak, nggih, mangke kula aturaken nggih Mas. Nggih, terima kasih ya Pak Trito. Ngaji karo Pak Mehmet barang iki ora apa-apa. Durung ngaji. Nggih, insyaallah bisa semua. Mari ya Pak. Alhamdulillah ana sing ngampani. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, mabadu kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kami dari MPD Peduli sudah melakukan salah satu program rutin kami yang baru, yaitu kunjungan ke warga yang belum aktif atau baru aktif ke masjid. Jadi kami tadi ke rumah salah satu jamaah namanya Pak Sueb, sudah menyampaikan sedikit motivasi, kemudian dan juga kami juga beri sembako dan juga seperangkat alat sholat, karena Pak Sueb ini salah satu jamaah yang baru saja aktif ke masjid, khususnya di MPD. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dari adanya kunjungan ini dapat menyentuh hati beliau dan keluarga khususnya, agar dapat terus semangat, termotivasi untuk terus sholat berjamaah di masjid Kampung Dalangan secara khususnya. Bahkan insya Allah ini programnya rutin, rutin setiap pekannya satu warga kami kunjungi, insya Allah. Mungkin demikian dapat kami laporkan. Terima kasih.